Iya. Mana ya? Sini ya. Oke. Okay. Peta. Oke ya. Oke. 5 juga oke ya. Oke. Ya. Kan penting ya, Mbak. Ya. Eh. Ya. Oke, Mas Vicky, sekarang update dong kegiatannya apa nih yang terbaru? Yang lagi punya hajat caleg di DPR RI wilayah di Kota Bekasi dan Depok, Jabar 6. Ya lagi sibuk sosialisasi aja pasti. Sibuk di politik tuh kayak gimana sih rasanya, pasti beda ya kali ini? Karena pencapaian ya, dari sekolah dulu aku ya ketua OSIS, terus kita juga hidup di organisasinya, ikut beberapa juga menjadi aktivis gitu. Jadi memang pencapaian ya, sesuatu hal yang mau kita capai ya di luar dari kebiasaan kita. Kalau orang kan melihatnya di entertain, padahal jadi seorang politisi itu memang cita-cita juga. Satu lagi, makin ini gak sih penyesuaiannya itu agak-agak, meskipun ini ya di dunia entertain, di dunia politis, komunikasinya ya, kayak gimana? Ada beberapa yang kita korbankan sih dari komitmen waktu yang pasti. Kan gak semuanya juga bisa kita ambil, bisa kita cover, pasti ada satu yang dikorbankan. Ini memang berkaitan juga gak sih, Mas Bi kan terkenal nih banyak cewek-cewek pendampingnya Mas Vicky yang dulunya tuh tautan kayak nggak kedengeran lagi, apa karena memang berkaitan nama ini? Gak juga sih, memang masih fokus juga sih, cuma kan kita nggak tahu ya jodoh itu harusnya sudah ada pendamping ya. Tapi nggak segampang itulah, kalau sekarang kan anak-anak udah bisa diskusi, udah bisa ngomongin, udah bisa apa, jadi nggak bisa gampang kayak dulu jodoh yuk tinggal jalan tinggal apa gitu. Tapi nggak menutup hati Mas ya? Nggak, bebas terbuka aja kok, memang ya belum dikasih sama Allah aja jodohnya. Bener-bener kita pikirin lah, kita pertimbangin. Oke.